Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhuna Syekh Abu Mudi, ya Ustazana, ya Ustazana Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis-salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermula anbiya dan siddiqun, para nabi dan para siddiqun, walaupun nalah mereka itu telah bersih daripada aib dan kekejian, maka tidak ditasawurkan akan kamal taqaddus wa tanazzuh illa lil wahidil haq al malik al quddus dzil jalali wal ikram. Walaupun tingkat nabi dan siddiqun kagak usaha habis-habis tenaga gepinah atra yang beruk lam atiganya, tetapi kesempurnaan yang lagi naba Allah taqaddus luhul quddusu jalla jalla tanazzuh bersih daripada segala kekurangan hancit santut dengan Allah yang atanya ba Allah tu yang na Allah al-wahid al-haq al-malik al-quddus dengan kudusnya ngli Allah Taala satu esa yang benar raja bersih daripada sifat kekurangan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Getanya pak cik itu kata suluk kata. Ya nak suluk je nak betul apa kita. Nah yang suluk leuro, nah yang tiplu, nah yang kata mat pelajaran mendung. Empat posisi. Adapun bermula seluruh makhluk, maka hana sunyi daripada kekurangan. Satu dan banyak kekurangan. Menyang getanya ken kamal pucik kurung bahkan ken saboh yang ladung cukup le rata sago kurung bahkan keadaannya makhluk itu ajis nya bebu edanya cikan qadir ajis makhluk orang lain yang menciptakan kecukup hina pane kitanya Allah Taala apa ke ajis makhluk musakharan gupu tunduk dumpu payah walaupun secara lahir ya ubu bakma dalake dalake mom dalake bu manje dalake takli mandima ngene pihan ampom kan ia susu ke bi pisang wa ke apih ngan bu gejue la babah ke mana klik la ungkam sumpai tinya ila ke bu kan pu bu baru lebro yang memandum sifatnya ainul aibi wan laksi sifat yang nabak kitanya manusia ajis makhluk musakhar muqtar mana muqtar mahajat mahajat dari pundak ilai mahajat ke Allah mangat nanti oleh kerana hana pri-pri mahajat tapi sehingga orang na yang getamah mahajat lo mahajat lo bahasa Aceh mahajat kamu kau kan getamah-tamah lo mati ngolong tak pegak gerau tak hajat Allah Ta'ala ka kasib na lain dikurung-kurung pun tak ilai mahajat untuk kepena kita nyo yang memandum ainul aib wan naqs in keaiban dan in kekurangan maka wateka laganya kesempurnaan itu kembali memandum bagi Allah sendiri wahdah padahal sendiri Allah tidak ianya kamal itu bagi lainnya Allah walaisa li ghairihi kamalun hana bagi lain Allah kesempurnaan kecuali dengan kadar barang yang gebi akannya barang oleh Allah na kamal lagu badan kulain bahkan na nurun dengku kamal kesempurnaan gaknya na tapi pemberian Allah ubi gebi walaisa fil maqdur ay yun'am bimuntahal kamal tidak dalam sesuatu kekuasaan Allah bahawa memberi nikmat dengan kehabis sempurna. Walau tak laki ke dia, tanya, habis sempurna nak jauh kelung, ya Allah. Hana cik dalam peraturan makdur Allah untuk gejuk habis. Ala khairi. Arti selainnya Allah. Gejuk habis yang dalam peraturan. Fa'inna muntahal kamal akallu darajatihi adla yakuna abdan musafaran li khairi. Qa'iman bi khairi. Karena muntahal kamal,
paling kurang derajat muntaha kamal, bahwa tidak ada hamba itu tunduk bagi lainnya, berdiri dengan lainnya. Dan bermula demikian itu mustahil pada hak selainnya Allah. Muntaha kamal yang tak inginkan lagi tanya makna aja. Yang paling rendah, kan paling tinggi, paling rendah muntaha kamal, itanya baiknam sangkut dengan orang lain. Mak ijik baiknya berangkat kibar memandu sangkut dengan Allah. Yang paling lama kamu dengan Allah sangkut dengan orang lain lah sangkut. Kan kabrak lah, dumpua ditanggung oleh orang lain. Yang baik ada bicaranya, lain dumpuna, tapi tetap di bawah aturan Allah. Hati hana, muntaha kamal sebab mentang mahajat. Hanalam qaiman binafsih wadhalika muhalun, bermula demikian bubekna urung yang tunduk bagi selainnya, berdiri dengan selainnya, bubekna lagainya, itu mustahil pada hak selainnya Allah. Maka dianya Allah al-munfarid, tunggal bil kamal, dengan kesempurnaan. Hana masyarakat tentang kamal ada na ba urung lain, pemberian Allah bacut, membersih daripada kekurangan, bersih daripada keaiban, dan bermula menguraikan wajah-wajah bersih Allah daripada kekurangan itu panjang. Dan dianya pleh wajah suci Allah daripada kekurangan, rahasia ilmu mukasafat. Fala nutawil bidzikrih, maka hanaka mau pupayang dengan menyebutnya. Jadi membicara tentang bersih Allah ni bersifu kekurangan yang kengen ilmu muamalat, ilmu mukasafah. Orang kakasaf yang dihegalan mata hati tentang kesucian Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Maka bermula ini wasah pula bersih hati daripada sifat yang kekurangan. Jikana ianya ini wasah itu kamal dan kecantikan, itu mahbub. Maka tidak sempurna hakikatnya kamal melainkan baginya Allah. Dan kamal selain Allah dan bersih selain Allah tidak ada ianya itu mutlak. Walaupun na kamal ba urang lain dan nazuh ba urang lain kan secara mutlak, bal bil idafa ila ma huwa asad. Tetapi dengan berbanding kepada ma yang dianya ma itu lebih berat daripadanya ni sebab kekurangan. Bahkan dageng kamal dengkunya tabak na urang lain ya na kamal. Enggak nyantip anggota dageng kamal. Tak hendaknya jarang, bahkan banding dengan orang lain yang hana jarang. Uyuk mandum perbandingan. Jadi kesempurnaan yang nampak katanya perbandingan ini uyuk. Seperti barang, bahwa sungguh bagi kuda pun ada kamal dengan izafah kepada keledai. Kuda dan keledai kan sempurna ada kuda, karena cepat larinya kuda. Sedangkan keledai ini hana cuma beda ini. Sebab di setiap nak kekurangan, nak kelebih, keledai je mulai. Tapi barang dia tu ada leh nak pupu. Di kuda hanya leh dia tu. Sabang tak lagi pukul motor balam. Motor balam kan dua roh tu nak elat. Menang ke kuda. Tapi keledai je ada leh. Belum pernah menggalan di Mesir kan. Ada ruang je barang lagi pun. Ada barang yang kedua urinang. Mengeniring. Dia kem lung. Ada barang. Olehnya je. Anak rinya ni je. Ni kuda hanya. Yang berarti rumah buat lantai 20 ni hanya payah tentera murina pun ibu ik juga ni dengan barang duduk mengeniring dengan orang yang jaman duit dengan kan kangkang rina musir dengan cadar jak melek-melek je. Jadi kesempurnaan yang kan Allah dengan nisbah kepada yang di bawahnya. Bagi insan pula ada kamar dengan nisbah kepada kuda. Hayu tak manusia hai hana tabangan kuda. Kuda apa hu lego, gidu lego. Manusia hana na utak, mamnya utak hana ada pakai melawan dengan lemah. Dan bermula asal kekurangan itu mencakup bagi semuanya. Na mandum katanya kekurangan. Mempat lebih kurang, hanya sah lebih kurang mereka itu pada derajat kekurangan. Menyo nit kurang itu yang berarti lebih pecut. Menyo berat kurang berarti ka uyuk. Yang kekurangan tetap na. Maka ketika itu dari itu mahbub atas nama jeruk galak urin. Padahal dari yang secara mutlak dianya itu hanya satu yang tidak ada masyarakat baginya, al-fardu yang tidak ada dit baginya. Menyoal wahid lawan di syarik, menyoal farad lawan di dit.
Isnin, Selasa. As-Samad alladzi la munazi' lahu. As-Samad yang hanatul senoh. Tidro ke, tentang kekayaan dan sebagainya. Tempat melakir. Samad kan tempat melakir. Yang hanatul senoh lain. Baik kalakir bagaimana kalakir buat lu. Nak urun je ke mana. Nak urun je ke. Baik kalakir buat Allah buat lu kalakir. Ijit. Hana munazi' al-ghani alladzi la hajatalah. Urun kaya yang hana mahajat tapu. Menyangkutannya manusia gebi kekayaan oleh Allah. Ada segi kaya mantang. Urung EU dia tak payah urung lain. Nanti dia EU gerau dia. Hawa dia kuah lemak. Tengok dagun payah urung lain. Hawa kuah pria dagun dia urung lain. Kaya-kaya. Tapi perlu kepada urung lain. Al-Qadir alladhi yaf'alu. Ma yasa' wa yahkumu ma yurid. Urung yang berkuasa yang dapat berbuat apa dia kehendak. Dan memutuskan hukum apa yang dia kehendak. La radda li hukmi, tidak ada yang sanggup menolak bagi hukumnya. Al-Qadir wa la mu'aqqib li qada'ih, dan tidak ada orang yang mendebat bagi keputusan hukumnya. Al-Alim, yang sangat banyak ilmu yang tidak hilang daripada ilmunya. Ubidhu ipa pun di langit dan bumi. Tidam hitam la malam, yubata hitam la lau hitam, padumbuh hitam lepas ditepu oleh Allah. Al-Qahir, mengerasi sifat Allah lam yang tidak keluar daripada genggaman kudrahnya. Naqul jababirah, daku-daku awak jababirah. Yang hayu-hayu taknya tetap dalam qabdah kudrah Allah. Dan hana meleset daripada sinutnya dan suhnya akan daku kiasirah. Tentara-tentara di bawah kekuasaan Raja Rum, Kaisar. Awak hayu-hayu taknya. Tapi mandung dalam genggaman kudrah Allah. Wadlohayu ang ujung kan bangguit betul ya Allah dalu ucit. La awala li wujudihil, hana jenis awal bagi wujudnya. Cit kana apa ya menandakan kiban wujud Allah cit kana. Hana mujan rajanna taupuna hana al-abadi, kekal. La akhira li baqa'i, hana ujung bagi kekalnya Allah. Ad-daruri wujud, daruri wujud tentang adanya Allah itu daruri, yang tidak meliputi oleh imkan ada di sekitar hadrahnya Allah. Daruri wujud, wujud Allahnya hana datang Adam. Wujud daruri hana datang Adamnya, hana abi-abi. Tapi tak sabar dengan bunuh. La akhira li waqaihi, tak sabar dengannya. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya dan mendirikan semua mawujud dengannya berdiri Allah. Jabbar, mengerasi langit dan bumi. Langit dan bumi ya, nampak juga yang kerasi Allah Ta'ala. Ikah berat-rat ilai ada anak tamih. Ikah bumah pimanan baik raham-raham ke ilai raham. Ia ilaut. Ada anak binti ke anak binti? Bina laut. Natang jauh pasti. Pakah hai ik ilaut kena. Kagedut ya Allah Ta'ala. Baik ik anak kuyuk ik. Ini mana? Jabbar. Sifat jabbar Allah laut hai ik mahna gayu ik pada hai atung sana. Tapi watai ka gayu ik dage yang ka terjadi ye enna hai mate ke perintah ke enna nya ka perintah tren relo ngai tanya watai taja apa benda dak you know yo tu lun ko yo nya benda dak tu ke tiga tanya enna ka gayu ik lo nyan ban laut karena jabbar Allah hanai ik serta hana baga pulung al-munfarid bil izzah khalik jaman wal hayawat. Allah menciptakan benda padat, benda menyawang, tumbuh-tumbuhan. Allah memfarid dengan sifat izzah, kemuliaan. Wal jabarut, dan sifat kruh. Al mutawahid, tidrog, dengan milik. Dan malakut, alam langit. Mulki wal malakut, mulki alam syahadah. Malakut alam hanadih da'u. Mempunyai karunia puyang gebian hana lagi pulang. Dah hana wajib. Mempunyai kebesaran, mempunyai kebanggaan, mempunyai cantikan dan kudrah dan kamal yang hirut pada mengenal kecantikan Allah oleh akal. Kiban dari Allah Ta'ala. Dan bisa pada wasahnya oleh lidah. Dan begah pihanjir. Bahkan baiklah tanya, baiklah awliya, Nabi yang kala-kala, ada gua hangga doa, cerita. Dipubisu pada wasafnya oleh lidah
alladzi kamalu ma'rifatil arifin al-i'tiraf bil ajzi. Bisu pada wasafnya kecantikan Allah oleh segala lidah yang kasempurna ma'rifah bagi orang arif yang mengaku dengan lemah daripada ma'rifahnya Allah, dan penghabisan nubuah para anbiya oleh ikrar dengan kusur daripada wasafnya kesempurnaan Allah. Jadi lidah anak doa pegah walaupun urangnya kesempurnaan ma'rifah katuk tingkat urang arif mengaku cit lemah daripada ma'rifah Allah, padahal kan katuk buat tingkat ma'rifah Allah tapi mengaku roh kelimah ya, nyamban urangnya ubeibut ni urangnya ubeibut katuk buat tingkat ma'rifah tapi mantang mengaku roh kanya lemah yang ke tanda aju yang pelahir-pelahir yang kan mandu setan mandu je mana. Ini aku mengaku kan, kakak kamal ma'rifah arifin, tetapi mengaku lemah daripada ma'rifah Allah. Dan muntahan nubuah anbiya, kakupi watih lah, mungkin ni kak orang arif billah nanteng. Arif billah yang sebenarnya kan, arif billah ngendulitan. Orang yang katruk buat tingkat nubuah yang paling tinggi, mengaku cit, panik daripada wasafnya Allah. Kau pegah Nabi yang ikut wasaf Allah. Seperti barang yang berkatalah oleh pangule. Pangule yang kabeh ya. Ya kan? Muntahan nubuah yang ke pangule ubina Nabi. Rahman Allah atih pangule dan atih mereka itu memandu. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Han ik lun hingga puji-pujian atih drone ya Allah. Drone seperti barang yang ke drone puja atuh dirinya sendiri. Jadi jangankan masalah lain, puja mentang Nabi haik getandingi puja Allah akan dirinya Allah. Ken saya itu siddiqin, pengulai siddiqin Abu Bakar radhiyallahu an, al-ajizu andarkil idrak idrakun. Lemah daripada memperdapatkan idrak itu idrak. Tentang Allah haik fikir nyan gaya kau betul. Selama haik fikir, mandum salah. Atas hanya tahapan tu. Hadir taban Allah yang katanya subhana man lam yaj'al lil khalqi tarikan ila ma'rifati. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan kepada ma'rifahnya Allah kecuali dengan lemah daripada ma'rifahnya. Pu jalan untuk daturi Allah yang kelemah. Haik daturi yang ke jalan untuk duri Allah. Yang mana hanapa karak kena. Hanapa karak kena urut bamsaba nak teruk dia tentang ma'rifah Allah hanapa karak. Menyontuk petruk kanan, baik salah alam. Nanti tanya ke puji suluk. Yang suluk lain. Untuk melatih diri kita, bila ingat kepada Allah. Buat tarikat, cika pegah. Jangan cita-cita untuk kerah, keramatnya. Kita baik sangat. Ikut, kau cita-cita, pegah roh jika keramat. Mencita-cita keramat nanti. Ikut, pegah roh jika kerah. Pelahir dalam keramat. Yang pada akhir artinya sulit dan bohong. Hanya adalah kekuatan jin. Allahu Akbar. Mau dengan ampun. Tinggal kita nyawa sebuah anjir, tak tanya tanah tamungan ngencit. Cuma dalam agama kita nyawa, najin, malaikat, malaikat, khadim, ayat-ayat tertentu yang dianjir tak pakai. Urungnya haik, kita nyawa nampak lumui. Muntaha pun, kamal, urung yang kakamal marifah arifin pun mengaku dengan lemah. Sebabnya ubi pun, ih, pada uyuk pun. Jalan untuk marifah Allah adalah lemah. Ya, rupanya urungnya umum. Urung kakamal marifah pun, kan ajizi an marifatih. Kaya? Berarti kita pun rupanya konsep Allah Ta'ala. Hanya kepegat ke katanya jalan untuk ma'rifah Allah kecuali dengan lima. Maka jawaban orang arif betul ibu no. Alladhi kamal ma'rifah arifin iktiraf bil ajzi. Terus tanda orang arif yang ke kamal ma'rifah mengaku daripada lima untuk ma'rifah Allah. Ya ni, mau balik kan? Puhang balik jika lagi yang kepegat oleh Allah. Hanya kepegat jalur lain untuk ma'rifah Allah kecuali lima. Maka orang yang kakamal arifin betul-betul juga yang kakamal arifah Allah lemah, mengaku lemah menyamantang pegah kadir Allah ngati. Ya Allah orang nyawa nak pupuk kenal lah orang kan pelahir-pelahir kerana nyengkan mendung falaita syari mayungkiru imkana hubbillah tahkirkan. Maka demi Allah orang yang ingkar imkan cinta Allah secara pasti dan menjadi ia cinta Allah itu majad. Makna hubbullah yang ditulis-tulisnya kan ubibun. Majad.
Jadi yang bebu cinta kepada makhluk, kepada yang dihdai cinta kepada Allah majad. Adakah mengingkar bahawa su ini segala sifat daripada sifat kecantikan dan terpuji dan sifat-sifat kesempurnaan dan keelokan? Atau mengingkar ia akan keadaan Allah Ta'ala itu berwasaf dengannya? Atau mengingkar ia keadaan kamal dan cantik dan kemegahan kebesaran itu mahbub dengan secara tabiat di sisi orang yang telah memperdapat ia akannya? Orang yang ingkar cinta Allah secara hakikat, peke orang yang hangga kuina sifat jamal, mahamid, mahasin ba Allah Ta'ala, ataupun geingkar sifat, orang yang geingkar Allah Ta'ala hanama sifat, atau geingkar kamal dan jamal dan bahak dan azmah mahbub bitaba ken secara pasti kata bi'an nyata secara tabiat galak kepada yang dari yang get ken hakikat. Sebab benar yang kata bi'an ikut, walaupun secara zahir na cinta kepada makhluk, tetapi secara hakikat kembali kepada Allah. Ini ada orang yang diingkar. Adakala diingkar diri jamal, adakala diingkar berwasah Allah dengan jamal, adakala dipegah cintanya dengan hakikat menjadi secara tabiat. Maka Maha Suci Allah yang pada daripada basair amyan, Allah Ta'ala hendikkan dia orang yang buta, buta mata hati. Cemburu Allah dari jamalnya dan kebesarannya bahwa dikalan nantinya kecuali dia Allah Ta'ala nak berwasah dengan cemburu dari Allah, kebesaran Allah bubek itu pun li urung-urung yang hana getakdir li Allah untuk itu. Man sabakat lahu minhul husna, yang gekinayah li Allah, man yang terdahulu bagi nyaman daripada Allah oleh husna sifat-sifat yang get, yang gebi makrifah dan sebagainya. Orang yang hana gebi cemburu ke Allah, bubek itu pun bubek ditemeng kesempurnaan dan jamal dan bahak dan azamah Allah. Hum annaril hijab mubadun, mereka itu yang terdahulu daripada Allah oleh husna, daripada api hijab dijauhkan mereka itu. Dan ketinggal oleh Allah akan orangnya rugo dalam kegelapan buta puno. Tahu ganti mereka itu. Hana terus bertingkat marifah. Dan dalam tempat senang-senang atra yang ditemung oleh paca indra dan syahwat bahaim ya taradadun. Jadi orang yang gepu buta mata hati oleh Allah Ta'ala handih jamal Allah yang dia pucit ubi yang masusat yang itu melipat cahindra enan takai dan syahwat binatang yang menyebut nafsu yang tabang binatang hinan ya tarak dadun uro pi bengok ilup lima tauro ulai liba masusat dan syahwat bahaim antuk kepada tingkat makrifah. Yang lamu nazahiran minal hayati dunia, yang itu pun mereka itu akan yang lahir daripada hidup dunia. Banyak orang yang khasirin muna, yang ketinggal oleh Allah dalam kegelapan buta, yang ada pun yang lahir-lahir menteng laudib dunianya. Wahum anil akhirati hum ghafilun, mereka itu daripada akhirat, mereka itu lalai. Alhamdulillah, puja bagi Allah, bal aksaruhum la ya'lamun. Ujung ayat kan? Yang lamuna zahiran minal hayati dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Alhamdulillah, bal aksaruhum la ya'lamun. Ini ayat Quran. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui mereka itu. Dan bila cinta dengan ini sebab itu lebih kuat daripada cinta dengan ihsan. Manusia berbuat baik kepada seseorang kan timbul rasa cinta. Tapi cinta ke Allah, karena ba Allah na kesempurnaan, dumpu aju sempurna, dari sempurna, kemegahan sempurna, kebesaran sempurna. Cinta kepada Allah dengan ini sebab lebih kuat ni bak cinta dengan ihsan, karena ihsan na lebih na kurang. Punya berat ihsan dia berat cinta, punya kurang ihsan kurang cinta. Jadi hana sama dengan cinta kepada Allah. Karena demikian wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Daud alaihissalam, inna awaddal auda ilayya min ibadi bi ghairi nawal. Manajih aksaruhum wuddan ilayya. Bahwa sungguh yang paling banyak rasa cinta kepada lun itu siman yang ibadat yaman akan lun dengan tidak ada pemberian. Hurung cula calau ibadat gebi hana tepu. Yang paling dicinta oleh Allah gelakai pihana gebi pihana. Lakin layak ti rububiyah haqqaha,
tetapi sungguh memberi ia nyaman akan sifat ketuhanan, akan haknya sifat ketuhanan. Makin hendak kita pun makin tegar juga ibadat. Karenanya adalah Allah yang berhak disembah, berhak diibadat kepadanya walaupun tidak ada imbalan sesuatu. Wa fi zabur man adlama mimman abadani lil jannah au narin laulam akhlu jannah walanar lam akun ahlan an uta. Barang siapa yang berat dalim daripada siman yang disemah yaman akalun karena surga atau neraka. Cukup berat dalim orang yang disemah Allah ya harap surga atau jiplung ni bak neraka. Apakah enggak semayang nak daman surga baik daman neraka yang dalim. Jikalau tidak bahwa aku jadi akan surga dan tidak aku jadi akan neraka, tidak adalah aku itu ahli bahwa ditaatkan akan aku. Berarti 100% kat orang yang ibadat tanpa mengharap pemberian sesuatu daripada Allah. Makin hanggebi, makin degak ibadat. Lalulah Isa AS dari satu kelompok daripada orang abid. Kan nahalu yang kapiju tu. Orang abid anak payu sepu, kapi piju tu. Maka berkata mereka itu nakhafun nar wa narjul jannah. Kamu ya muka neraka dan kamu harap surga, kamu piju tu. Maka berkata Isa bagi mereka itu, akan makhluk kamu takut. Kamu keluk ya, ibu kiri. Surga dan neraka yang Tuhan. Ya. Penuhnya Tuhan sebangun dan yang cipu ya, kita bisa. Wa makhlukan raja utum, dan akan makhluk kamu harap yang takut neraka, yang harap sur. Padahal kedua-duanya adalah makhluk. Lalu lam Isa dengan sebuah kaum yang lain, kadzalika lagi nyancit, abid, kapijud. Maka berkata mereka itu, na'buduhu hubballahu wa ta'ziman li jalali. Kami sembah Allah karena cinta bagi Allah dan membesarkan bagi kebesaran Allah. Maka berkata Nabi Isa, antum awliya Allah haqqan. Katanya yang wali Allah haqqan. Dan kamu ini awliya kan? Awliya Allah. Ya kelagian awliya usya. Main. Anak harap apa ini? Serta kamu diperintahkan aku bahwa aku buka kemah. Allah Ta'ala lagi aduk lom sayang-sayang katanya. Ngawak aja yang kebi. Ya ikut makhluk. Waqala Abu Hazim, dan berkatalah Abu Hazim bahwa sungguh lum malai bahwa ulun sembah Allah untuk mengharap fahla dan jauh daripada siksa. Menyertaknya ibadat lum ya ke Allah karena siksaan dan dapat fahla, maka nalah lu lagi lamit yang cukup bro. Menyuhan ayah naik kerja. Jadi mahan ayah ke Sayyid hanai kerja dan lagi urun tu upah yang bro. Jika hanai bi upah tidak bekerja. Dan sabit dalam satu hadis, Bekna Sagai, salah seorang kamu lagi urung tu upah bro. Menyuhanai bi engkau tidak bekerja. Dan Bek lagi lami bro, menyuhanai takut ke Said, hanai tim keri, kerja. Bagi tiban, karena perintah maka bekerja. Dapat fahla, okey. Dapat siksa, okey din. Semuanya. Wallahualam. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi, ya ustazana, ya ustazana, hafizallahu.